Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Admin L di channel Ella TV. Di video kali ini aku mau pasang PTP ke klien lagi nih. Untuk alat PTP-nya sendiri aku pakai Mikrotik SXT Esky 5HP ND yang kayak gini nih. Nah, ini aku beli 2. Ini alatnya baru aja datang kemarin dan sekarang bakalan langsung kita pakai. Oke, langsung aja kita lihat gimana proses pemasangan PTP ke klien ini. Oke, tentu saja yang pertama kita lakukan adalah setting-setting mikrotiknya dulu. Setelah itu kita persiapan pakai safety supaya ketika naik tower nanti aman. Nah, sekarang kita lagi ada di atas, lagi pointing ngarahin ke kliennya. Dan ini adalah tampilan ketika sedang di atas, kira-kira ketinggiannya itu 20 meter ya. Nggak sampai ke atas banget, karena kita cuma perlu ketinggian 20 meter aja. Karena udah selesai, kita langsung aja turun. Untuk saya sendiri itu belum berani untuk naik ya, jadi yang naik itu temen. Karena baru niat naik 2 tiang aja udah gemeteran. Nah, kalau ini kita pasang PTP di kliennya ya, XXT yang ada di klien. Kita setting-setting juga untuk menangkap sinyal dan langsung kita tes. Speed testnya lumayan lah. Langsung juga kita tes gamenya. Aman nggak? Aman, bagus. Dan pingnya itu imut banget. Oke teman-teman, sekarang pemasangan wifi-nya udah selesai nih. Untuk SSD-nya aku taruh di situ, cuman pakai tiang besi satu aja ternyata cukup ya. Soalnya niatnya kan tadi kalau misalkan nggak kena mau ditambahin lagi satu tiang jadi 2 tiang. Ini ternyata satu tiang aja udah cukup. Dan sekarang di sini untuk wifi-nya udah bisa digunakan. Oke, segitu aja untuk video kali ini dan salam.